Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat, malam ini saya bersama Bapak Ustadz M. Nur. Saya berada di Desa Sukatani ya Bapak. Ini saya bersama beliau Kelurahan Sukatani. Oke. Sekarang saya bersama beliau adalah pendiri dari Yayasan Al Ihsan Kamal Firdaus. Di Yayasan Al Ihsan Kamal Firdaus itu Bapak sebagai pendiri sendiri, terus kemudian ada ketuanya dengan Ibu Sadiana. Kemudian berikutnya sekretarisnya Ibu Nengsi. Ibu Nengsi. Bendahara. Bendaharanya Bapak Dasuki, benar Bapak Dasuki. Ada penasehat? Penasehat Bapak Tabroni. Oh, Ustaz Tabroni. Ustaz Tabroni. Luas lahan yang dipakai untuk yayasan Alisan ini berapa meter? 150 meter. 150 meter. Terus kita ini sekarang berada di lantai 2 ya. Lantai 2. Jadi untuk pembelajaran untuk anak ini yang di bawah itu pembelajaran untuk anak-anak. Kita yayasan ini ada TK ya, ada TK, terus ada TPA. TPA itu ada tahun pendidikan anak-anak ya, Al-Quran. Terus ada TPQ. TPQ itu dia sudah dewasa. Sudah dewasa. Oh gitu. SMP, SMA. SMA ya. Nah, kalau TPQ itu TPA itu SD. SD. Oh, jadi ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Ya. Jadi untuk di sekarang kita berada di lantai 2 ya, Om. Iya. Jadi lantai 2 itu difungsikan untuk acara seperti pengajian gitu ya. Iya. Yang untuk dewasa ya. Iya, mulai dari anak SD sampai yang dewasa yang lah. Tua ya. Sampai ibu-ibu. Bapak-bapak juga kalau mau acara sini, mau taklim apa? Bisa ya. Bisa. Mungkin ke depan ada mungkin ada pelatihan ya, Om. Ya, rencananya seperti itu. Dan insyaallah bisa fungsikan untuk apa? Sharing ya tentang pengetahuan bisa ya, insyaallah. Oke. Mungkin itu sahabat dari Bapak Ustadz M. Nur, info ini semoga menjadi apa ya, informasi yang bagus untuk kita sharing tentang, jadi kalau saya belajar tentang YouTube ya, mungkin nanti kita bisa sharing juga di sini, kita bikin jadwalnya. Nah, semoga ini bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat yang mengikuti saya. Mungkin demikian, ada pesan khusus untuk sahabat TV, Bapak? Monggo silakan. Sahabat TV, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bersedia hadir beberapa kali di sini mengikuti acara kami. Ya, pesannya tetap semangat. Siap. Baik, terima kasih, Bapak. Demikian sahabat, doakan kami menuju yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.